di usia kita, usia 60 tahun, kita tak pergi berjabat dah. Kita tak ada kerja dah. Usia 60 tahun. Mana kita masuk berjabat dah? Nak tunggu umur 93 tahun masuk berjabat balik dia panggil. Lambat lagi dia panggil macam. Kita ni usia kita 60 tahun ni, relax-relax lah. Tenang-tenang kita. Banyakkan tahajud. Banyakkan sunat duha. Dengan tujuan apa dia? Lepas pada tersebut, kita yang terus dalam keadaan lepas kita tahajud, terus solat subuh. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau tak boleh juga, katakanlah saya, ustaz, saya ni sukar untuk solat tahajud, ustaz. Kenapa sukar? Saya ni entahlah. Saya ni nak tidur je makan. Nak tidur je makan. Kalau saya tidur kekenyangan, saya tak boleh bangun tahajud. Kita jawab balik. Kalau gitu, jangan makan sebelum tidur. Dia jawab balik. Tak makan pun tak bangun, ustaz. Sebenar-sebenar. Tak kunci jam je. Kunci jam. Jam je bangun. Saya tak bangun-bangun. Saya ni, kenapa tak bangun? Kita tanya. Kenapa tak bangun? Sebenarnya, ustaz, saya terang-terang je lah. Memang saya ni jenis keturunan tak bangun-bangun. Sejak berketurunan dah tak bangun. Nak sebutnya susahnya nak bangun. Kalau yang susah, tahajudlah sebelum tidur. Saya ulang banyak kali. Baru ni pun saya sebut. Di mana-mana pun saya sebut. Sebelum tidur, tahajud. Ha, ini cara pada diri kita. Bila kita tahajud sebelum tidur, tahajud. Kita kata tak tidur lagi, ustaz. Tak lena lagi. Belum tidur ke? Tidur tu jadi sunat hukum dia. Sunat je untuk diri kita demikian. Bila kita boleh jaga pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, kita dah dekat nak tidur, kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita tahajud, kemudian kita tidur. Ha, ni sebut, kenapa tahajud ni bermula bila? Lepas pada isyak, berakhir sebelum mana subuh. Ha, itu cara dalam kehidupan kita demikian. Dua, dalam yang kedua ni, ibadah ni, ulama bincang panjang. Termasuk ibadah berdiri, baca Quran. Baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Saya sebut banyak kali juga ni, pada jemaah-jemaah di kawasan ini. Kalian jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, datang daftar dengan AJK Masjid. Bagi tahu AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran lah. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca. Kenapa? Saya bimbang, saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. Jangan kalian mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Mesti boleh baca Quran. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca. AJK Masjid umum, siapa yang boleh baca Quran, tolong daftar dengan kami. Daftar yang AJK daftar, orang boleh baca dan orang tak boleh baca. Ketemukan orang yang boleh baca dengan orang yang tak boleh baca ini. Jadikan kemerihan di masjid ini dengan suasana orang duduk dalam keadaan belajar dan belajar Al-Quran Karim. Bila daftar bagi tahu oleh AJK Masjid, saya tak boleh baca. Jangan pula AJK Masjid jawab, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Hati-hati AJK. Buat malu company kita je dia panggil. Jangan jadi AJK kalau kita tak boleh baca Quran. Saya nak minta maaf nak sebut demikian. Biar malu sikit kita dengan Allah. Jangan sampai kita tak malu. Nak pegang jawatan, baca Quran pun tak boleh. Yang ni yang memalukan kita. Kita nak jadi pemimpin, tiba-tiba Quran tak boleh. Satu zaman-zaman dahulu, bila orang nak masuk minang anak perempuan orang, diajar supaya khatam Al-Quran. Bila nak kahwin, buat majlis khatam Quran. Kenapa dia? Nak melalui perjalanan hidup, mesti Al-Quran kamu boleh hidup. Boleh ada dalam diri kamu. Ni nak gambarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, dalam ibadah ni apa dia? Tolong banyakkan infak. Bersedekah. Jangan jadi penyimpan-penyimpan harta untuk dunia. Jangan. Banyakkan infak. Infak ni menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Saya dengar tempat tuan-tuan ini bila nak buat masjid ini, cepat dia buat. Ni bagusnya masyarakat di sini. Bila diinfak, masing-masing nak infak. Bila berlumba di kalangan kalian untuk berinfak, itu tanda kalian ada akhirat dalam jiwa kalian. Orang kita ni, bila hidup kita ni berlumba, tanya, agama nak apa lagi? Apa benda lagi yang diperlukan? Kita ni sentiasa sibuk tanya, harta ni bukan untuk kita. Harta ni untuk agama. Kena sibuk tanya, agama nak apa lagi? Agama nak apa lagi? Daripada diri kita. Lalu kita gunakan harta kita untuk agama. Yang ni menyebabkan kita guna untuk agama, di akhirat nanti, dia balik semula pada kita. Di akhirat nanti. Ibu-ibu dan ayah-ayah, kan saya biasa buat contoh kan, kita ni duduk dengar ceramah macam ni, kejap, tiba-tiba lalu tabung derma. Tabung derma tu lalu, depan kita ni, kebetulan dalam poket kita ni, ada dua keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk?
Biasanya RM1 lah yang masuk. Kita mana nak masuk RM50? Sebenarnya yang RM1 itulah milik kita. Yang RM50 itu milik orang lain. Kalau kita nak tahu yang sebenarnya, yang milik kita, yang kita masuk dalam tabung tersebut. Bila kita infak dalam kerja agama, yang kita infak tadi, dia akan balik semula pada kita di akhirat nanti. Yang inilah yang menyebabkan kagum dia. Allah, aku banyaknya pahala yang Allah sediakan untuk dia aku ini sendiri. Dua, yang kedua yang besar, yang diajar supaya jaga, biar kita jadi husnul khatimah. Yang ketiga yang besar, yang kena jaga, tolong jaga akhlak. Akhlak ni ada dua, saya nak masukkan. Yang pertama, akhlak zahir, dan yang kedua, akhlak batin. Tolong jaga dua-dua. Akhlak ni tolong jaga. Ramai orang kita jaga yang zahir, tapi yang batin ni tak jaga. Yang batin dia tak jaga. Buruk sangka, penuh dengan dendam, mati dalam keadaan memutuskan silaturahim, dalam keadaan demikian. Semua ni tidak mampu untuk menjadikan husnul khatimah. Siapa yang nak jadi husnul khatimah supaya saat mana kita menghadap depan Allah, mewangi roh kita keluar daripada tubuh badan kita. Jaga akhlak. Akhlak apa dia? Akhlak luar. Pakaian kita, jangan pakai selekeh-selekeh. Duduk dalam bilik kita, biar bau wangian-wangian. Bakar bukur-bukur. Bakar yang disebut dengan kayu gaharu dalam bilik kita. Yang disebut dengan pakai minyak atar, minyak wangi. Tiap kali mana kita datang ke masjid, pakaian kita kemas. Melambangkan ahli syurga Allah SWT. Biar kita ni sentiasa jaga akhlak kita. Tu pakaian. Cara kita atur selipar kita. Cara kita masuk bilik air. Cara kemasan wajah kita. Semuanya menunjukkan tanda-tanda ahli syurga Allah SWT. Yang ni yang perlu ada pada diri kita. Cara tutur bicara kita. Kena jaga akhlak. Kalau kita tak jaga yang ni, dia akan menyebabkan bila kita nak mati, buruk akhlak kita, menyebabkan kita tak boleh husnul khatimah. Ramai di kalangan kita jadi buruk. Tak jaga mak ayah. Menjelang dia tua, sama-sama tua. Mak pun tua, ayah pun tua. Mak mertua pula tua, ayah mertua pula tua. Dia pun tua juga. Dia pun tua juga. Dia tak jaga. Dia tak boleh jaga dah mak ayah dia. Yang menyebabkan akhirnya dia bagi pada orang lain. Dia bagi pada adik-adik dia. Yang teruk lagi, dia hantar ke rumah kebajikan orang tua. Di saat ini, dia akan menanggung di hadapan Allah. Buruknya akhlak kamu dalam hidup kamu. Tu sesama manusia. Akhlak kamu dengan Allah, akhlak kita dengan Allah. Baik sangka, cucikan jiwa kita ni dengan membaca Al-Quran. Saya sebut, kalau kalian dah usia 60 tahun, kalian mesti khatam Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali. Mesti khatam Al-Quran. Baca Quran ni 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. Baca Al-Quran. Baca dan baca. Jangan rajin baca WhatsApp. Baca Quran biar rajin. Jangan rajin baca Facebook. Quran biar rajin sikit. Saya tengok ada lagi orang-orang dah berusia dah dalam hidup, melayari Facebook, melayari WhatsApp, menghabiskan masa dia benda-benda yang demikian. Quran dia tak baca. Quran dia tak boleh baca. Yang lebih teruk lagi, tulisan-tulisan dia menghina para alim ulama, yang menyebabkan dia menyesal saat mana dia menghadap di hadapan Allah SWT. Jaga perhatikan dalam hidup kita ni. Mudah-mudahan bila kita boleh jaga demikian, insyaAllah kita akan dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang dihusnul khatimah di sisi Allah, dan tempat kita dipilih untuk berada di sisi Nabi Muhammad SAW saat mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Saya rasa